dari kita biasanya. Banyak ya, tapi makanya seperti yang ibu juga udah bilang, itu tergantung pola hidup kita ya. Jadi kita juga mencoba sebisa mungkin melakukan si sehat itu tadi semuanya. Pokoknya makan yang teratur, makan yang sehat, olahraga itu penting banget. Nah, salah satu menurut aku ya, salah satu cara menghadapi stres selain makan coklat ya, orang semua bilang makan coklat, endorfin ya. Tapi olahraga juga loh. Olahraga itu bisa menghilangkan stres kalau untuk aku ya, karena setahu aku juga waktu itu ngobrol sama dokter Vito, abis olahraga itu endorfinnya keluar, jadi otomatis kita akan lebih happy juga gitu. Dan olahraga nggak harus datang ke tempat olahraga, kok kita bisa olahraga di rumah. Ya sekarang udah ada YouTube, jadi udah gampang bisa home workout, kita bisa jogging di sekitaran kompleks gitu. Jadi sebenarnya no excuse menurut aku gitu. Dan sama ada niat ya? Sama ada niat, nah itu yang paling penting, adalah niat untuk hidup sehat, itu yang paling penting pokoknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.